tapi titip lamun guna wong tua waton wajib aja sampai dialang-alangi rabi kelek karo rabi duit-duit 2 juta jadi lakinya nong guna ibu 1 juta ya jadi 1 juta paru sedang woi rabi ini melotot baru melengos KBP sekalian bakal senang jembok keku iyalah di satu jawab keku kerungok mereka kerungok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adelok gawe cemburu. Hari penceramah pertama masih jawab salam kenceng karena wong dewek. Lebah ceramah kedua diberas-rasanya. Leh, iki mawong liyan sepodo temen. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam min sa'adatil mar'i arba'un. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, lingkungan kampung napa niki wino manawi sadanten sepuh para kiai Allah isungi umur sing barokah wabil khusus ananda kula Muhammad Agus Ju sing sampun nyampaikan fatwa agama dalam usia yang masih belia. Niki kebanggaan tersendiri, bakat bahan sampun wenten tinggal ngalusaken ngakeaken bumbu. Insya Allah kula doakaken beliau antuk ilmu manfaat dan mudah-mudahan bagi masyarakat antuk hikmah sing luar biasa. Uga sing kula muliakan sahibil wasilah singaturi kula Bapak Guntur, insya Allah pun beliau antuk rahmat barokah saking Allah. Bil khusus sahibul hajat sekeluarga besar Kang Ustadz Mukoyat sekeluarga dalam rangka walimatul arus. Manawi hajat beliau Allah jadikan hajat sing penuh kelawan rahmat. Hajat sing dados dedalan dosa maksiate diapus ning Allah. Manawi pernikahan yang diisungi pernikahan sing langgeng abadi lestari lan mudah-mudahan diberikan keturunan sing soleh lan soleha. Tak ketinggalan pula Bapak pembawa acara
operator sound system beserta rekan, hadirin hadirat, bapak ibu pemuda pemudi, niki wis ngadiri acara ken melakukan berbagai macam gaya, mau mengelepoh, genti dodok ni kursi, wis dodok ni kursi si kiliannya diangkat bisa, macam-macam lagu katuran lah. Wong mau pengen balik tapi kagok gerimis rupanya. Makanya gula dodok nih gene-gene dodok si penuh manfaat. Tapi dikira dodok mengenge dodok nganggur lah ngedekem doang lah kegawe nih. Kata siapa? Dodok nih ngaji je dodok barokah mang. Lama mentokakan keringet siji sekeringet setetes itu sewu dosa Allah ampuni. Terima kelaman pengajian melayu-melayu becokan keringetan ya. Jadi dimeriku maksudnya mengelan dodok sejang. Jadi kanjang Nabi ganjarannya sama dengan 60 tahun ibadah. Sejang bedodok pengajian kita ya selidak tahun ibadah. Awalnya puasa begini tahajud. Maka mamang dodok ini sejang kaiki pangkatin dati wong sugih. Sapa wong sing dodok sedam ning pengajian ganjarane padha kaya seperti sedekah 100 ekor unta warna merah sing hargane 1 miliar. Berarti dodok sedam iki rombongan wong sugih kabeh iki. Dia unta 100 berarti 100 miliar. Leya ari asli nomor gablek seperak-perak acak. Nah makane ibu bapak sing kula muliakan, si pengniki kula ditakdirkan bisa berkumpul bersama dalam rangka pengajian walimatul arus pernikahan. Senajan diguyur udan, insya Allah niki meliwat doang. Menai bintang esok dunia terang benderang, cuaca bersahabat, pelaksanaan akad nikah diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bapak ibu hadirin bang yang berbahagia, siapa sih manusia ini sing ora pengen senang? Kabeh ge manusia iku uripe pengen senang, ning duniane senang, ning alam barzah tenang, ning alam akhirat digawe senang. Iku cita-cita manusia. Tetapi kadang-kadang manusia salah jalan. Gale pengen senang tapi kelakuan ora gelem robah-robah. Dinodok ning riki ke bapak-bapak kula takoni, wenten mboten bapak-bapak sing durung pernah dimarahi rabi? Hai, menang bae. Berarti doyan dimarahi. Saiki tak takon wong wadon, wong wadon. Selawase dadi rabi pernah mboten orang ngemarahi rabi? Lain pokoknya maksudnya masalah senet doang bikin. Lain ngetes deh. Ibu-ibu selawat sedati rabi, enten buatan sing durung pernah ngemarai laki. Laki juga kumana. Sambil jujur bisilah. Wong wadon marah-marah ku wajar mang. Ageloken dipaitu. Wadon iku marah ku karena pikirannya kesel, atine jengkel, sebel, badan pegel. Ngebatan, lamun orang pegel mati senang takkan pernah ada amarah di antara keduanya. Yang ada kata-kata cinta dan kasih sayang. Marah-marah mewajar, mamang dadi laki kudu rumase. Mau dimarahi rabi dia ngelawan arane lanang ora bener. Dimarahi rabi menang mikir, oh iya kenapa istriku marah kepadaku? Oh iya aku belum mampu mencukupi kebutuhannya. Lamun dicukupi merapi ku mesem kang. Pengen tuku cincin nih 5 juta kok tuku dewek. Gelang ikang 10 gram 10 juta tuku dewek. Kalung ikang 100 gram 100 juta tuku dewek. Kelambi ikang 800, kudu ikang 300. Senajan badan pegel mual bakal muring ning laki. Nggih mboten, Bu? Nggih. Iya, Bu, contoh adem dusun rumakono niku. Tonton aah nggih. Bo. Ibu. Wong lanang kabeh kepengin nenangaken anak rabi cuman kemampuan terbatas.
Sekabe wong lanang kepengen nyenengaken keluarga, cuma kemampuan belum ada. Makanya ibu butuh dadi rabi kudu sabar. Tetapi kesabaran iki pun aja sampai diumbar. Sabar kan ada batasnya. Salah. Mau sabar melakukan batas, batasnya mati. Wis mati kebekan hilang kesabaran karena nyawanya hilang. Hebatan. Dimarahi rapi menang, laki marah-marah, ibu-ibu kudu sadar. Kenapa suamiku marah kepadaku? Apakah servisku kurang memuaskan? Wajar wong lanang marah, wong gelati nafka mulak malik pengen kulit putih saiki ireng. Kepanasan beberapa sekarang pengen ireng sampai tua kan. Tetapi kan minimal ada penghormatan dan penghargaan. Di luaran capek, penat, berkeringat, tenaga lemas, begitu pulang ke rumah ada senyum mengembang di depan pintu, maka lelah akan hilang seketika. Lah itu badan pegel tas rektor macul ngojek dagang. Kamu mati rapinya menyanyon. Kayak iwak oleh ke pantek. Coba senyum dipasang, selamat datang suamiku tercinta. Dari pagi sampai senjaku nanti kedatangan, wahai belahan jiwa. Tersayang. Untuk napa oleh apa penonggis dikunekang, sing penting kakang selamat. Rezeki ma'ana sing ngatur Allah. Saya tiba-tiba antuk menawat kesep ma'Allah limpahkan rizkine. Lanang pusing dirapi mukon adem kaini surga mah. Lai kumerapi jumurin-murin. Deng bating lu ngewong balik uang. Semua gulungan uang balik uang. Coba lu ngewong balik uang dos. Lah itu pergelungan masih ngesep tekan sore ijo. Mungkin itu juga apa-apa bating. Bating orang mikir anak pengen duk mamangan pengen belanja. Kok sing model mekonon kuncinya dua-duanya harus sabar. Maka jalan pengen bahagia ada empat jalannya. Yang pertama antakuna zaujatuhu solihatan. Ciri wong senang iku lamun dia rabi sing solihah. Bo duit-duit mesem or duit mesem melembung di mana. Namun ibu laki ini duit-duit alhamdulillah, oke duit alhamdulillah, sabar singatur Allah ketimah. Makanya kula-kula gagal fitnah lahakan laki sakinge muntang manting. Dari wong lanang dimulai semenjak pemuda cari ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ilmunya semakin banyak rezekinya. Iku kadang-kadang sekolah terus mandok mogok. Begitu dia rapi dia kan ketelimbang dewek. Arep megawe ijazah orang duwe ngewuruk ngaji lape ilmu nih pelampang pelompong pedangkrang pedongkrong bebek tetangga beludes karena dicolongin baik. Makanya lah menyakit tambah ilmu akeh ikut dia rapi enak diberikan jalan semudah oleh Allah. Kula ilmu nih setitik senit nih ilmu nih tapi kerasa berkah. Mangan gedang orang tuku maning. Letak bening meja mau kok. Jeruk orang tuku maning. Gara-gara ngawang amil doang begini itu. Makanya titip sing nom-nom sing belajar sungguh-sungguh. Agar ke depan dapat istri yang cantik, yang jelita, nurut taat insya Allah. Sing wadon itu makanan maning. Doa nih Allah. Nodi laki gagah kaset duitnya ake pinter eman lan sayang. Iku sesuai harapan, tapi yang orang sesuai aja emosi dengan Allah. Jadi kenal mempengar Rabi Ayu Dempon Bayanol barang duit ke tepos pesek ireng bisa. Aja jenna itu jodho. Magane kir gaming saada tilmar i antakuna idau jatuh solihatan. Ciri wong bahagia sing pertama adalah dikala duit Rabi sing solihah. Diajak ibadah gelem anu atur pun diajak salat ya alasan melulu. Salat itu orang ada jelek dari aku lagi petang itu jelon Jawa sujud mantap ngadep dati kayak bunga bang ngedap kompor pisang ngering abot melumatnya ke gomong lelungan kayak jauh kurungan manuk mesti menang gajah ngomongnya Allah itu maklum kita nih gaki itu wadon goblok sih mokonon ya wadon wong rika rica itu mungkin mekobak laki-laki juga salat nah untuk bila emen. Lalu kuen ten sing rabi kumukot ten bu
orang jaminan bapaknya kiai anak wadonnya nurut durung pengtu. Kadang-kadang judes cablak tapi pang bagus-bagusnya wadon kusing judes enggak pernah bah semangat ning laki enggak pernah aja gede meneng ning umah mun rapine halus enak-enak wong lanang tamblek wis pas meneng dimarahi ibu tuman laki dodok terus sudah urung terus iki ape kune orang ajar jelas ini esok tekan bawah dengan berkembang cokol alih cili teko lu ngeloyong nih jago dimarahin mana yang bulu insya Allah aku harus masyarakat stres pisan nanti belai men awas lu wakon ya laki sing bagus ibu pengen di emang laki wakon bo laki wakon sing soleh aku sing premen satu bila mana dipandang oleh suami mendatangkan kebahagiaan senyumnya menghilangkan kelelahan mun laki lagi ngedelengaken ku usah mesem ku teger ku iku mun laki ngedelengaken dhe marah aku malah tak colok katane iki ping bati wadon edan ana ning winong sembokono lakeh mbok kira iku aja laki iki pusing sangat kula muliakan ya ngedeleng laki ku mesem dandanane bagus penampilane bagus sudahlah tampil apa adanya jangan rekayasa. Wadon zaman siki mereka ya satu punya sangker skincare. Beneran tukang paket bulak balik di kerja dino. Assalamualaikum paket. Geleng mana apa tuh pak? Paket ini dia buat ibu aja di geleng di skincare. Berapa? 400 ribu. Allah karim. Anak apa wadon rabi siji? Anak wadon telulah papa kita nego. Kali 400 sebutan 600. Iku sedihnya sekaligus selalu kalau marah-marah ini kita perabatan nyat-nyat jadi kita setor doang buat kita lakukan hari ini buku sih ngatur ceramah gelap ibu cuma sekian terbat batang buat ceramah buku tetangga lah kasih mati gitu nanti juga ini jumlah terseren ibu ya namun di dalam laki bahagia teger nomor kaping donek namun di perintah laki nurun ikut ciri wadon sing hebat asal perintah orang nyimpang saking agama ibu diperintah laki ceramah renang jek kakang pengen ngopi awan anda kan seger wih gak berebet ke beledokan pemerintah sepasang tiba di tangan si kerja di melaku kalian masih dikasih ngelibat jadi kasih ngosok godok gue kang termos kebok sendok nana gelasnya kukulan anak kalau tuh anda bukaya kalian dipusing ke perintah baik dibuat-dibuat segera labinya terus anak wadon kini sih mau kena nyawa kesin seromot itu keciri dewa dan soleh gawas nih mata titip ya itu nomor kedua lam nomor kaping telu pripun ciri wadon soleh iku mampu menjaga kehormatan suaminya berangkat dia jaga hartanya bendanya juga dirinya jangan pernah terima tamu laki-laki orang lain yang bisa bikin jadi fitnah. Memang wadon iku bisa ngangkat derajat laki, bisa menghancurkan derajat laki, tergantung akhlak rabi. Ana wong wadon alus sopan mengko lakine melu kaangkat derajate ning batur-bature. Tamu marak assalamualaikum, dadi rabi sopan waalaikumsalam, katuran silege wong pundi mikine lawang dibuka ngindari fitnah, jendela dibuka ngindari fitnah, ngomongnya alus baik bagus hebat. Ibu ning tamu jadi berkesan, ya Allah tegar temen rabi ni sianu kian, sopan temen hebat amat ngedidike. Kependak ning pasar ciluas karo lakine hebat sejujik rabi ni luar biasa. Ya Allah servisnya bagus mengenai wedang ngomongnya halus orang mendak ya gancang siki percaya sudah berlegung tapi bisa ngelirik rabi harus dagang modal butuh pire-sire gara-gara iku rabine akhlaki bagus tapi lamun rabine akhlaki orang bagus kok ngerikol nyosong itu kayak pestol. Assalamualaikum salam anak lakinya telin boh baliknya kapan boh sore boh bengi bisa ke pendak karo kula teh limbo laki ini ayak merano itu jadi kamu ini ibu sune buru-buru kondor dok di teji mau ke pendak yang laki ini yang pasar yang dekalan pasti laki ini hancur derajat ya di mata teman-temannya misalnya dia ngomongnya sudah kok rapi itu di kandang ahlaki itu mampir di wedang-wedangnya acang tuh hancur gara-gara mekoten makanya wong wadon titik terima tamu jangan sampai timbul fitnah. Laki berangkat dijaga aja pung-pung laki lalu mana tamu mumpung
Assalamualaikum, salam. Kan penjelakinnya teh. Ada ribut gancang mumpung lapa mereka. Harap apa? Oh, ya setelahnya. Nah, dia bilang ini. Kau wajan, kau siti datang rela. Mau pengen urip bahagia. Biar rabi soleha. Sebaliknya, wajan pengen bahagia. Biar lakinya sing soleh. Sing eman, sing membanggakan, wadon iku paling mabok lamun dipuji. Ya lembeng kibrit wadon mah. Mangan oleh enak, yuk obor dong. Masakan kesedih segala kemanim sir doang. Kurang mateni lagi. Karena kakek nungya. Adilok dipaido rabu, ya lembay. Kang jepemen kulo genji ayu boton, weh lah kemanim. Sedesa jeung sing areun wong wadon ai ku sira doang komo sapa wirogel ngger. Dalem dipuji wong lanang tugase ngalem rabi. Nyayang rabi jangan puji wanita lain di depan istri, itu bisa jadi fitnah. Anu wong ai bapak ai ne bocah pun ngiringan anak rabi itu pelecehan. Nggih mboten, Bu. Lara ati ibu anak laki ngomongaken wadon ai ngarep anane. Kau mau ngelelah gawaton sejen mah rabi ane kiri kan pedang-pedangnya telung bulan itu durung mutang durung enteng dia buatan bu ini makanya siaske dari wong lanang sing soleh jujur apa adanya lo kan nyumput-nyumput taken duit duit disumput taken tapi titip lamun guna wong tua waton wajib aja sampai di alang-alangin rabi kelek kalau rabi duit-duit rong juta jadi lakinya nong gona ibu sejuta ya jadi sejuta paru sedang woi rabinya melotot baru melengos KBP sekalian gak kan senang jembok keku iyalah bisa jawab keku kerungu mereka kerungu dineka kan orang sidur meneng woi ibu nantinya belanja wedi gara-gara rabi berarti wong lanang kurang waras otaknya. Maaf itu surgane bapak-bapak kuning ibu kandung. Surgane wong wadon pengen laki aja lagu-lagune. Ana laki ngurusi wong tuane menang dadi rabi mah berarti kuwi ngurusi wong tuane pengen oleh lawang surga. Wong tua mah ngurusi sembarang cilik lahir di kandung 9 bulan, lahir taruhan nyawa ibu mendak gedhe karo laki kun dimoni bisa dibelanjani di pakaianmu nggih mboten? Makanya tolong hormati ya, cinta pada suami harus juga cinta pada ibunya. Makanya itu anu luar biasa. Kula lagi belajar ya, Munawar belajar. Lama lo ceramah, kau balik ceramah oleh duit tu bawa ni 6 juta upama. Di amplop, kan ceramah oleh 6 juta. Ya contoh ke Mekang Yayat, punten. Jadi contoh kakek doang. Tekang umat tak bagi telu pulang rong juta gona rabi rong juta mancing kantong rong juta mancing celengan kenapa masuk kantong persiapan bukan ke pendak ponakan dulur batur pira pun nopo kaken rokok batur tengah jalan rabi lagi ensi dong dia lagi belajar itu lagi belajar contoh atau 6 juta ke uliah telung juta lah contoh lah. Ya hampur di jorangan ya, Kang Guntur ya hampur di jorangan. Ya wong ini serius ya. Nah artinya kelepun jangan lupa. Jangan lupakan orang tuh. Sehebat apapun mohon maaf mang. Dari kiai kawang Quran. Macam kita hebat kayak kereta. Tapi durakan yang wong tua. Jangan kan masuk surga. Mendaki wangi surga orang bakal mendak. Mandang ajak kanjeng Nabi. Min akhirat orang bakal kependak. Lah ya roh wajih salah satu jerai kanjeng Nabi. Orang bakal ngedelang yang wajah isun jerai kanjeng Nabi. Apa golongan telung macam golongan. Siapa? Yang pertama akul waliden. Sing durakan yang wong tua. Kang Yayat kita Ustaz Mukoyat hajatan. Kini nangakan anak tujuanan. Ya betul? Tapi anak mendorong tentu bisa nengakan wong tua itu. Wong tua mah bisa nengai duit neng anak, tapi jarang anak sering ngegai duit neng wong tua. Wong tua bisa nengokakan motor neng anak, jarang rungu anak-anak tuku motor hadiah gona wong tua. Wong tua bisa nengai sawah sekotak neng anak senajan warisan, tapi durung pernah ngerungu anak-anak tuku sawah sekotak gona wong tua. Wong tua bisa ngegaikakan umah ning anak menyumbang batu sewu satu semen sesak tapi durung pernah ngerungu anak-anak gawe umah bagus dihadiahkan gono wong tua. Wong tua gering
anak masing-masing. Anak kering, wong tua milu kering. Wong tua mah kadang-kadang bisa nyunat anak. Durung penang rumah anak-anak nyunat wong tua. Ngamuk mah tegas. Saya golok bertegas. Jadi gula-gula kudu berpikirlah anak ini kudu ning dunya iki gara-gara wasilah wenten wong tua mah. Jajal wong tua anak sanggup bisa ngurusi. Ibu, wong tua kula, bapak ibu kula di anak sembilan. Sembilan bersaudara, lanang, enam, wadon, telu. Keurusan kafe, mangane cukup, belanjanya cukup, kelaminnya cukup, sekolahnya cukup, pondoknya cukup. Tapi kemudian namun dibalik, anak sembilan ngurusi wong tua siji, itu peiri-iri. Ya betul? Wong tuanya gerin-gerin, itu sedulur kok ibu kok gerin kok. Ya, cik ibu kau di sini peturan, mana peturan tapi aku sini nyewok cik wadun, peduh wadun, merana kau pantas jadi wadun, jam, lo kudu ke kakam sini nyewok sampai entek nih kakam di lima kotak di lo kaku ribut dan bukuk-bukuk, uang itu kan kepek, dari lah ke sini nyewok nah untuk bilang ini dan memang uang itu ngesejen karakter lebih betah nih rumah dewek ketimbang nih rumah anak. Siapa sih jawab itu? Ya, ambil contoh itu ibu ya, aku itu ibu kule kan wadon. Tidak bisa benar. Ngomong nih kule, dari ibu kule lah arep pilih nih rumah ya. Nginep lah dia seminggu, mau tergerak kayak bocah pondok. Disusul esok jam itu kok gue sibuk ngomong rambi di wadai kabeh. Gue nanya mu seminggu minggu tekan umat dohor umat kula ku wis bunga pange dibalik belajek jadi seminggu bu lah orang betah di rumah dek mau jore-jore ala-ala tetap di rumah dewek ternyata wong tua mekoten ku bagus ya enak ya mah wong tua melamun tekening anak ku ngegegawu iwe tangan beriotan gua kan dudak putu weh ciki gua le utang weh le utang sing warung ngocek segala macam beberiotan kiwet tengen menemun awang tua ngedengok anak tapi sebaliknya lemon anak ngedengok awang tua beberiotan putu digawak kabe jaluk mangan ya akur ora akur anak yang ngedengok balik pengen disangon juru orgi belajar kubur deh kubur deh beras long liter bu aja lok mekonon ning awang tua kudu inget nih dia mohon maaf bikin kita nih dunia ini anak gara-gara uang tua haji pun harga lagi belajar perbincangan yang dapat oleh tu uang tua ridha Allah fi ridha waliden suhtullah fi suhtil waliden ridha Allah tergantung ridha uang tua kali marah Allah tergantung marahi uang tua kali jangan pernah kau teteskan air mata ibu kita gara-gara menderita karena kita tapi teteskan air mata mereka gara-gara bahagia melihat kebahagiaan kita ibu titip ibu belak balik uang tua ngirim macam-macam, wih uang tua senang kan, senang tapi baru nangis, bu duitnya 10.000, kirane duit ter, biasanya laku menggunakan anak kira belanja be, uang tua mah pinter, bohongnya pinter, ibunya lemah ngantuk, ibu mau suara, guna kira be, padahal mengelih, gimana? Wih dikirimi Selasa alpukat. Dina rebone melon kemis semangke jumate rambutan ate bulak balik kirim wong tua menangis sedih sirane duit lagi milik ku alhamdulillah ya Allah nuhun menawa berkah oleh seminggu ibunya laporan yang lurah gara-gara klemen sertifikatnya hilang semalam gale bocah ngetemok lagi ngadang meleng doang nah untuk bila ini tapi nyari gimetan weten semoga ten ya nyor dia tangan jelah kemana nah makanya bapak ibu hadir jamaah sing sangat kula muliakan iku nomor kaping pertami bila mana wong bahagia lamun de pasangan uripe adalah ahli ibadah sing soleh yang kedua ciri orang bahagia ayakuna ashabuhu solehina nomor kedua bila mana de bature ahli ibadah kabeh pemuda tolong cari teman pilih-pilih jangan siki melewat WA, lewat media sosial, banyak anak perawan hilang, anak gadis hilang, gara-gara lewat handphone, entah dibawa kemana. Makanya kecil-kecil yang nom-nom media sosial ini penyakitkan, mandikan jurik akhir zaman. Apa ceng? Jurik akhir zaman.
setan gepeng kukian ki. Marang kukian setan tipis apapun dan mungkin muat semacam. Bocah cilik-cilik sampai pinter-pinter seneng si kima. Main game online aja heran tapi hati kasar. Warning game online ku balapan gaw motor kebut di pengen. Wih wong pondok kula makan pinggir jalan bu. Majlis taklim pinggir jalan ngebutnya bocah. Bocah pondok mah emosi pun. Agi tempuk si kuman aja. Mali Islam mengajarkan kasih sayang. Gak boleh ada anarkis di antara kita. Wong bang, cegel apa jongkel jepegel. Masa asal geber-geber baik. Enak enggak gua ngaji. Wih liwat doang ke. Lo kan beribir kan ngaji. Mual rong jam. Gua pulak balik kan. Mual sedihnya seorang nih. Sedulah bener ngakun disini. Gua kan ngaji berdasar dia pengecut. Bukan begitu. Kita lawan dengan cara halus. Wis bocah ngebut api di serampang. Apa ada bulat. Itu akakan deh. Menolak blong remi. Nabrak mati kan mati siang. Lumayan silawehu. Nah, bila himen. Jadi ada emosian syarat ikut dua pebatur. Wong batur iku lamun sing kali ibadah ngingetaken. Ngajak salat, ngajak ibadah. Manusia pun mulianya tergantung bebaturan ane. Latu sahib ilaman wa abdalu minka aja baturan sirah. Kecuali karo uang sing ilmunya lebih daripada sirah. Entah kalau kita ini mbak ilmu pengalaman diajak nih kebagusan kebaturan pada karo pusingnya wes masalah gede wong pusing kebaturan karo kiai adem assalamualaikum salam kenapa kiai wadon gas meledok ada kalau ini kulit perempuan kenapa dari motor petang bulan waduh wajib belum juta ikutin kalau aku sepet sebulan durung dendam terlalu 1500 per dinari. Remen kula iki sabar de jare kiai ku Allah ne ujian ngedo ambe jare at gelok tolong dikit insapet ta manusa dulur akeh adem ati metu omongan mekonan gun susah ning dunya memang ora sepire ning akhirat aja tolong insapet coba yo ora ibadah di kubur iki ning dunya ora sepire adem ngobrol karo ustaz ku ngoten lawang pusing jebat nek karo pusing maning redok gendas gadok peninggal di rombulan lemes motor saya surat ustaz gue di waduh berapa serasan kira-kira sirem motor kita memobil gadok patang ulan kita kali papat terus 16 juta ikut puan rindas lalu premen ini kike sirem pusing kita pusing dalam waduh suh pengusawara ada bener. Lama uang pusing ke pendak wong. Lama lagi pusing marak ning kiai lumayan. Lagi susah marak ning ustad lumayan. Adem ning pikiran. Makanya zaman siki mah ustad karo kiai kok jarang sing cepet sugi. Sebab sing marak uang pusing-pusing ke bang. Wih senang orang aku. Enak juga itu. Lagi pusing marak ning kiai assalamualaikum. Dalam doa nih. Wih senang sama goodbye. Bisa pegoran lewak-lewak kacang. Akur. Nah, iya akur-akur di sini. Pokoknya menceramah kirim-kirim metelung jam setengah bisa sampai subuh. Lakin yang tempat kian manik, lakin ceramah manik kirim doang. Jujur kayu, jujur maaf. Emang kirim doang sih ngaturi. Iya nih melaku. Paham-paham betul? Paham, bu? Di media sosial, di penyakit, di ketes, di kalau sering-sering terkomong, kita gampang calakan aja gampang, dia di domba. Gara-gara handphone ke wong Islam memusuhan gara-gara kian. Tetangga lawan gara-gara kian. Rumah tangga acak gara-gara kian. CLBK, selingkuhan, pacarnya Yanti, tulisnya Yanto. Gali kian ini waruh kan, pengalaman dewek. Bo. Oh ibu-ibu, binang mencerdas-cerdas tulangnya uning jelas. Ahli pengajian KB, teketes ngomong boleh kejawab. Haji Munawar dua wudu. Apa je? Haji Munawar dua wudu. Arab sal nentut batal ora salat. Go. Salah jawab. Ora batal wong tekan arep. Ayo mikir otak e kencang. Haji Munawar dua wudu. Arab sal nentut batal orang salat deh. Lah orang gombekan arep salat sing batal wudune salat mau orang wong durung salat
Akur. Ning media sosial kumekon ngadu domba Islam karo Islam karo wawan, tetangga karo tetangga karo wawan, gara-gara ngerti orang ning bahasa, milu komen, milu ngomong, mutin vaksin omong sekesedek. Lah je vaksin mereka yasa politik wong Cina. Apa je vaksin-vaksin iku je virus corona menjadi penyakit gawean. Eh aja ngomong sekesedek. Sirane sekolahnya samping di lulus SD. Berarti SD mau orang ngomong virus durung kelas. Udah sama pemerintah maupun dia. Ngerti orang ngerti maju ngomong menang. Lo jadi suntik vaksin. Vaksin aku wong Cina gak kon payu. Mengaji vaksin buatan. Vaksin. Bilang bareng mengaji. Rong bareng. Kalau mati jadi mengaji. Entesnya kayak batu rek. Kalau matinya dewek kan laku wong negara dewek kan. Pendak bapak tua, pendak ibu ninggalin itu kan. Berarti aja lo kan terpengaruh bahasa kian kian. Laki-laki bisa gawe tukar itu. Gara-gara ini premen, anak cici baturan akrab lah, lanang-lanang betul sekolah. Nitip lah ning baturi, tolong toko kaken wedus sing murah, argona korban, ngan diurus dikit ya, diimunin sire. Engkau bulan haji tak cukup, dapat gede, oke jadi baturi kok. Si baturi kan nge-WA bulan haji kak, assalamualaikum sehat. Salam, ingon-ingon sire si kius bagus, ganteng cukupan. Bokar kongkongnya direbut uang dikit. Lalu durabinya pingsan seiku ngurungunnya. Biapa kakak selingkuhan padahal metuk wedus. Masa manusia cemburu nih wedus? Komodelnya mekonan lam orang pandai-pandai kiri-kiri. Dipikir karo otak, dipahami karo hati. Gampang timbul perpecahan. Nah untuk bila ini. Dadi gelati batur kudusin bener. Loro, merteluk. Ayakuna auladuhu. Apa kan disebutan kene abroro. Bila mana anake kabeh becik bagus akhlake, wong tua endi sing ora senang. Gelem salat, gelem ngaji, gelem ibadah. Terus temen urut apa-apa gak anake urut bahagia. So, ge mampu anake nakal mendekel ning ati. Makane pang bagus-bagus e bocah mendekel ning pondok mah aman. Anak ning omah bringsang jam sange digelati. Jam 10 digelati bukan orang balik-balik campur karo bature, narkoba, minuman keras, pembunuhan, hal-hal sing sejen. Kenapa? Karena di rumah itu riskan zaman siki mang. Ih, penyakit CT, orang waspada bisa ngacak, uangnya dikurungi, tapi handphonenya jalan, ketemuan itu asem. Di mana ah? Biasa. Di mana pok asem? Pok asem mana? Belawetan. Metuku sing jembele cawadon. Kan zaman sing mesing wanten wadon di maaf aku nyalahkan penuh lanang. Wadon orang gelem lanang gore gelem. Ini buat tenang. Wih, wong penyakit dunia pula kemen racun dunia ke wadon. Menang sedikit, tapi marah-marah dikit. Wong dorong terus, gak ada tukar. Bekan iki kita ceramah di PC, wong. Bo, itu wadon kene duduk. Wadon panekan, wadon kene mahali surga kabeh. Kok marah ini laki, bo ngomong gore telung wulan. Bo, ini wadon kabel. Gue lampu nih dohur ke murung, gue kelimpun aneh setrume, tapi dibungkus karo kabel, dicekelur papu. Tapi setrum wadon. Acuman yang kecekel uangnya rendengan, aduan-aduan, suaranya doang kerumunin handphone. Agar rundak sejagat-jagat. Assalamualaikum, AA sudah tidur belum? Mau! Iku manje kopi ning kotak lagu ning ati-ati ning sor mudel urip kotak. Padahal orang ku pendak-pendak kacan uangnya suaranya doang berarti wadur ku setrumnya gede. Ngir wadon? Ake wong di penjara gara-gara wadon. Ake wong pembunuhan gara-gara wadon. Ake mancing penjara gara-gara wadon. Klemen, rebutan wadon. Wadon iku penyakit alam dunia. Tapi wadon sing laku akhlak karo imane. Hari wadon kan menurut-nurut kabeh. Hidup ning laki itu ya Allah. Ning laki itu beneran wadon wina ngopeng. Ngedeng ulakan deh. Nah itu bila ini. Wes nomor terakhir. Rah. Terakhir apa wong senang kucir ini. Ayakuna kasabu fi baladihi
bahwasannya usaha neng kampung dewek bulak balik isuk balik sore iku sering kependak rabi iku usaha sing paling barokah. Usaha luar negeri bagus, gaji sebulan 30 juta tapi ben kependak karo rabi susah, video call mangan enak ora kedeleng, Allah karim Christmas mangan gesek tapi ada depan-depan pada senangnya indahnya luar biasa. Maka beruntung ibu-ibu ya, dia laki bulak-balik ya, power manen sawah, manen bulak-balik. Laki jalur sejen. Alhamdulillah, balik ini urusan pokok, pinjang isuk, menawi ya. Allah lancarakan ke akad nikah putri kang Ustaz Mukayyadih, menawi laku utur laka halangan apa-apa. Kemudian, tata carane insya Allah secara islami, wislah arti pisah ke adok-adok laki rabi ini calon pengantin. Apa yang dia ingatkan sebuah doa ibu mempremen karepe baik. Kalau mau kenceng-kenceng ngekonora mengingora bebas. Nah sini takut, Kang Haji pripun di pengantin ke rendeng terbuatan. Ya pengen dipremen sudah anak. Rendeng akan Kang Haji, lah yurus ya. Ujab kabur rendengan mau orang awal lagi bingung dibonceng-bonceng yang tinggi. Ya yang desa kulai cuma. Terus biasa-biasa pasti kayak si poni di kulau ceramah. Lu duka. Derek punya duhur ini kembangnya putih tapi ini punya kuburan kebuatan. Tapi berhubung endakon indah endah orang papa dokoni air mancur maning ini dodokin dewekan maning inuman pirang-pirang macam ini roro pun papa lagi ngepremen ditanya karena penghormatan pengen ngebuakan endah orang papa aduh pusing-pusing jadi ustaz dikiai kasari lu ya apa-apa haram BKP enak juga mego beragu-lagu miskisi karpet kon enggak dikit masyarakat mah lamun sing orang nyimpan yang akidah mah enggak be kadang-kadang yang biasa itu yang kampung ada lo kan makan yang perapatan ke ya apa sih rane kan ruang bumi matanya saya menakik saya enggak bisa kalau aku ingin gue membuatkan nanti sesak ikut je masih makan yang perapatan jadi makan aku jadi itu sekur bewaras kalau makan aspal modal. Ku enjoy gue tingtong ya jadi ustaz awas aja kenceng-kenceng biasa-biasa bayi sengah-sengah bisa aja lo kan kenceng-kenceng dikit durung waktu nih model kita masih nong kenceng haram haram oh dikit sabar dikit insya Allah Mang Haji jangan kosidaan aja wong wadun harus apa tuh leh senda sih kan mana kan jauh lah wong wadun itu daud-daud temen kayak iya bisa gitu lah ini akan bisa latihan itu wong wulan itu orang mana ngepurit buat saya itu wadun purit ngecilaka alam dunia itu betul apa Mang Haji ya sudah sementing normal-normal baik sih kelaminnya biasa joget itu dia wong wadun joget itu kita gerda perdamaian perdamaian mana doang wadun usrah ke lagu entah Mang Haji dia ada tokoh ini ikut dia apakah gambarnya dia gambar onto dia karo gambar buruk rajaban yang kiwet tengah lupa aku patung itu jadi aku dinyawa nih haram hukumnya lu si kerunya kreasi bocan nom galau ini payah itu yang penting aja ngamuk ngejur panggung aku tidak kita ngomong ada kesimpulsi Mang Haji dia belum menghadir ceramah atau orang pepecian dia sih aku sendal papa tapi dia sesarungan gue orang cerah daun pepecian orang cerah daun doang lu sebenernya aja ngomong itu disini. Tadi ada yang bilang pusing mah. Sintik lagi kok makna gelem ngajinya berdikit. Mang Haji jodoh-jodoh ke jawang semet doang. Ya orang jadi masalah kalau mau rumah sih. Lamun si ceramah kelok mancing TV mah pasti mau muat udah hutan gitu. Pengen nonton kafe ya berhubung kita mancingnya kulkas anyet. Pusing hati ini makanya ini mau dari alhamdulillah. Ini lah sampai tuh kau cerita. Jadi berjalan esok akad nikah berjalan lancar karena situasi buat yang mendukung ya. Boleh pribadi terus-terusan dari yang sana sembarang bini nih Ji. Menawi bulannya punya kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi punya sehat, mungkin lian waktu dan kesempatan nyambung malih. Jadi hikmah yang paling utama, lingkungan tolong dijaga. Ada sampai bocah-bocah kula, pecel-pecel kula ngelakoni maksiat, bergaul karo uang sing ore-ore. Sikis manggil di kampung-kampung mah. Makanya kecil si anak kok dipondokakan sih. Lamun jane papat ku siji pondokaken, dia telu siji pondokaken, dia roro salah siji pondokaken, dia siji pondokaken kabeh. Orang dia pondokaken anak uang. Orang apa? Tetangga dia anak mondok, mamang orang dia anak nyangon di sekretel ini disirkan mondok. Dia duit singgah mamang, dua kakak mamang ya berangkat mondok, pinter gaji kiai. Dia santri yang puluh tahun, 20 tahun yang harapaken.
mamang sing pernah ngeset ketewu kok oleh ganjaran sampai kiamat gara-gara bocah nguruk ngaji iku bekane sanksine komo ning kiai adalah penghitungan ya ning kiai sing nguruk e kok iya tapi kita mau ngaku kiai. Nah makanya babi sing sangat kula muliakan iku contohnya nggih jadi ndakon winongke urip jadi jari gampang tampang doang mereka yasa ki dimana sorban peci sarung dodok celuk kiai lewes kiai maca kitab berbecus bapa maca kitab alfiya berkawang-kawang acan alah nah waktu bilang ini dalik makanya si pengniki kula doakakan pecilekang mukoyat jadi nikahkan Allah jadikan rumah tangga ini sing sakinah mawaddah warahmah jodoh nelang dan abad dilestari anak putune soleh dan soleha dan kula-kula sing hadir menawi sami mukoten anak putune Allah jadikan anak putu sing bermanfaat ning agama bangsa lan negara serta masyarakat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum manafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.